Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hitung campuran bilangan cacah. Perlu kita perhatikan, untuk hitung campuran seperti hitung campuran yang lain, urutan mengerjakan dalam operasi hitung campuran, yang pertama kita dahulukan yang ada di dalam kurung. Jika ada yang ada di dalam kurung, maka didahulukan untuk dihitung dulu. Kemudian berikutnya, jika sudah tidak ada yang di dalam kurung, maka dikerjakan lagi yang perkalian dan pembagian. Jika perkalian dan pembagian berurutan, dikerjakan dari yang depan. Baru berikutnya adalah mengerjakan yang tambah kurang atau penjumlahan dan pengurangan. Jika penjumlahan dan pengurangan berurutan, maka dikerjakan dari yang depan. Oke, kita coba contoh soal yang pertama. Di sini pengurangan penjumlahan. Jadi kita dahulukan dari yang depan. Kita hitung dulu yang depan. 537 dikurangi 453. 7 dikurangi 3, 53 dikurangi 5, 48. 4 kurangi 4, 0. Jadi ini 84. Kemudian dari depan berarti semakin ke belakang, semakin ke belakang. 84 dikurangi 64. 4 kurangi 4, 0. 8 dikurangi 6, 2. Jadi ini hasilnya 20. Berikutnya dihitung lagi, ditambah 1555, ditambah 1555. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 5, 7. 5, 1. Jadi hasilnya adalah 1575. Contoh berikutnya, ini ada penjumlahan, pengurangan, dan pengurangan lagi, tapi ada yang di dalam kurung. Berarti ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi kita hitung dulu, 962 dikurangi 171, 2 dikurangi 1, 1, 96 dikurangi 7, 89, 8 kurangi 1, 7. Jadi ini hasilnya 791. Berikutnya menjadi tinggal penjumlahan, kemudian pengurangan. Kita kerjakan dari depan. Ini kita kerjakan dulu, 855 ditambah 791. Nah, ini kita tambahkan, 1 tambah 5, 6, 9 tambah 5, 14, 7 tambah 8, 15, tambah 1, 16. Ini 1646. Kemudian masih ada satu lagi pengurangan. Nah, ini kita hitung. Dikurangi 453. Dikurangi 6 dikurangi 3. 3 4 64 dikurangi 5. Berapa? 59. 5 dikurangi 4 1. Ini 1. Jadi hasilnya 1193. Berikutnya, ini ada pengurangan, penjumlahan, pengurangan, kemudian ada yang di dalam kurung. Maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini sendiri ada dua buah operasi, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan kita kerjakan dari yang depan. Jadi ini kita kerjakan dulu. 968 dikurangi 171. 8 kurangi 1, 7. 96 dikurangi 7, 89. 8 dikurangi 1, 7. Jadi ini 797. Kemudian ditambah, ya, ditambah 15. 7 ditambah 5,
12. 9 tambah 1, 10 tambah 1, 11. 7 tambah 1, 8. Hingga menjadi 8, 1, 2. Nah, sekarang ada pengurangan lagi. Jadi kita hitung dari yang depan. Ini kita hitung dulu, 1100 dikurangi 812. 1100 dikurangi 812. Ya, 100 dikurangi 2 menjadi berapa? 98. Betul? Ya. 9 dikurangi 1 8, ini tadi menjadi 10 ya, karena 100-nya sudah dihitung. 10 dikurangi 8 2. Jadi ini menjadi 288. Kemudian tinggal satu lagi. Nah, 288 dikurangi 96. 8 dikurangi 6 2, 28 dikurangi 9 berapa? 19. 1. Jadi hasil akhirnya 192. Oke, contoh berikutnya ini perkalian dan pembagian. Jadi di sini ada perkalian, pembagian, perkalian. Jadi kita kerjakan dari yang depan. Kita kerjakan dulu. 23 kali 16. 3 kali 6 18, 2 kali 6 12 tambah 1 13. 3 kali 1 3, 2 kali 1 2. 8 6 3. Ini artinya 3 6 8. Kemudian dibagi 4. Nah, dibagi 4. 36 dibagi 4 berapa? 36 dibagi 4 ya, 9. Kemudian 8 dibagi 4 2. Oke. Sekarang tinggal perkalian. 92 kali 8. 2 kali 8 16, 9 kali 8 72 tambah 1 73, sehingga hasilnya 736. Contoh berikutnya, ini ada perkalian, pembagian, pembagian. Ada yang dalam kurung, maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 675 dibagi 15. Kita hitung dulu. 67 dibagi 15 berapa? Ya, 15 kali 4 itu 60. Berarti ini 4. 67 berarti sisa 7. 75 dibagi 15 berapa? Ya, betul 5. Kemudian ada perkalian dan pembagian. Kita kerjakan dari depan. 16 kali 45. Kita hitung. 16 kali 45. 6 kali 5 30. 1 kali 5 5 ditambah 3 8. 6 kali 4 24. 1 kali 4 4 tambah 2 6. 0 berapa? 12 7. Jadi ini 720. Kemudian dibagi 9. 72 dibagi 9 berapa? 72 dibagi 9 8. 0 dibagi 9 0. Jadi hasilnya 80. Contoh soal berikutnya, di sini kita lihat ada pembagian, perkalian. Pembagian, perkalian, ada kurung. Maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ini. Di dalam kurung ini sendiri ada pembagian dan perkalian, sehingga kita kerjakan dari depan. 405 dibagi 45. 45 kalau kalikan 10 kan 450. Berarti kalau 405 berapa? 9. Oke, 9. Jadi berikutnya ada perkalian. Kita kalikan 9 kali 10. 90.
Berikutnya, ini sudah kita hitung yang di dalam kurung menjadi 180 dibagi 12 kali 90. Berarti kita kerjakan dari depan. 180 dibagi 12. 18 dibagi 12, 1. 12 berarti sisa 6. 60 dibagi 12 berapa? Ya, betul, 5. Sehingga yang terakhir kita kalikan. 15 kali 90. 15 kali 9. Nanti nolnya tinggal ditambahkan di belakang. 15 kali 9 kita hitung. 5 kali 9 45, 1 kali 9 9 tambah 4 13. Sehingga di sini hasilnya 1 3 50. Contoh soal berikutnya, ini campuran ya, antara ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian. Berarti ini kita kerjakan pembagian dan perkalian dulu, ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini ada pembagian dan perkalian, maka kita kerjakan dari depan. 635 dibagi 127. Kira-kira 7 kali berapa bisa menghasilkan 5? Belakangnya pasti hanya kali 5. Kita coba, apakah 127 kali 5 itu sama dengan 635? Kita coba, 7 kali 5 35, 2 kali 5 10 tambah 3 13, 1 kali 5 5, ini 6. Ya, pas, berarti ini hasilnya 5. Kemudian kali 200, 5 kali 2 itu 10, masih ada nolnya 2. 1000. Kemudian yang terakhir kita kurangi, 4101 dikurangi 1000. Ya, mudah saja. 1101. Contoh soal berikutnya, di sini ada perkalian, ada pengurangan, penjumlahan dan pembagian. Maka di sini kita dahulukan untuk menghitung perkalian dan pembagian. Oke, 244 kali 4 kita hitung. 244 kali 4. 4 kali 4 16, 4 kali 4 16 tambah 1 17, 2 kali 4 8 tambah 1 9. 9 7 6. Kemudian 552 dibagi 12. 55 dibagi 12 berapa? Iya, 4 ya. 4 kali 12 itu 48. Berarti masih ada sisa 7. Jadi ini 4, masih ada sisa 7. Kemudian 72 dibagi 12. Berapa 72 dibagi 12? Ya, 6. Jadi sekarang tinggal pengurangan dan penjumlahan. Kita hitung dari depan. 976 dikurangi 300. Ini dikurangi 300. 6 dikurangi 0. 7 kurangi 0. 9 kurangi 3. Jadi ini menjadi 676. Kemudian tinggal penjumlahan. Nah, ini tinggal ditambahkan. Ini tambah 46. 6 tambah 6 12. 7 tambah 4 11. 12 lagi. 6 tambah 1 7. Jadi hasil akhirnya adalah 722. Contoh berikutnya, di sini ada pengurangan, pembagian, pengurangan, perkalian. Kemudian ada yang dikurung. Jadi ini kita hitung dulu. 96.000 dikurangi 63.000. Langsung saja ini 6 dikurangi 3 gitu ya. Oke, 6 kurang 3 berapa? 9 kurang 3 berapa? Masih ada ribunya. Kemudian ini ada pembagian. Nah, berarti ini kita hitung dulu. Kemudian ini juga kita hitung sekalian. Ya. 33.000 dibagi 15. 33 dibagi 15. Berapa?
2. Masih ada sisa berapa? 15 kali 2, 30, berarti masih ada sisa 3. Kemudian 30 lagi, yang ini 30 dibagi 15, 2. Masih ada 0, 2 ini. 0 dibagi 15, 0, 0 dibagi 15, 0 lagi. Kemudian yang 22 kali 30. 22 kali 3 berapa? 66, masih ada 0-nya 1. Kemudian yang terakhir ini kita kurangi. Ya. 2200 dikurangi 660. 0, 20 dikurangi 6, 14, 21 dikurangi 6, 15, ini 1. Jadi hasil akhirnya 1, 5, 4, 10. Berikutnya ini ada beberapa soal untuk latihan. Nanti ada sebagian yang kita bahas, ada sebagian lagi yang tidak dibahas untuk latihan. Ya, oke, kita kerjakan soal yang pertama. Di sini ada perkalian, ada pengurangan. Kita dahulukan yang perkalian. 15 kali 20. 15 kali 2 berapa? 30. Masih ada nolnya 1. Oke. 300 dikurangi 150 berapa? Ya, tidak perlu dihitung ya. Gampang sekali. 105. Latihan berikutnya, di sini ada penjumlahan, perkalian, ada kurung. Berarti kita kerjakan yang kurung. 12 ditambah 18. 2 tambah 8, 10. 1 tambah 1, tambah 1 simpanannya tadi, berarti 3. Sekarang 30 kali 7. 3 kali 7, 21, 0-nya 1. Oke, kita lanjutkan soal latihan berikutnya. Di sini ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Kita hitung dulu yang perkalian. Oke, kita hitung 25 kali 13. 5 kali 3, 15. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 5 kali 1, 5. 2 kali 1, 2. Jadi 5, 7 tambah 5, 12. 2 tambah 1, 3. Di sini 325. Kemudian kita hitung penjumlahan yang di sini. Jadi ini kita tambahkan 229. 5 ditambah 9, 14. 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5. 3 tambah 2, 5. Ini 5, 5, 4. Kemudian dikurangi 24. 4 kurangi 4, 0. 5 dikurangi 2, 3. Ini 5-nya turun. Jadi hasil akhirnya adalah 530. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, di sini ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Mana yang dikerjakan dulu? Ya, untuk soal yang ini kalian coba sendiri untuk latihan. Ya, langsung kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini ada perkalian, pengurangan, penjumlahan, pembagian. Mana yang dikerjakan dulu? Oke, kalian coba. Ini sebagai latihan juga. Oke, kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Tentukan nilai A yang tepat agar pernyataan berikut bernilai benar. Jadi di sini ada soal, ada A, ini yang belum diketahui. Supaya nilainya benar, A ini harus berapa? Ya, kita lihat di sini ada pembagian, penjumlahan, perkalian. A dibagi 3. Ini mestinya ini dikerjakan dulu. Jadi ini merupakan satu kesatuan. Ya. Kemudian ditambah 19 kali 12. Ini juga dikerjakan dulu perkaliannya. Kita hitung dulu yang 19 kali 12. 19 kali 12. 9 kali 2 berapa? 18. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3.
9 kali 1 9, 1 kali 1 1. 8 ini 12, ini 2. Jadi di sini menjadi 228. Sehingga kalau kita tulis lagi di sini, A dibagi 3 ditambah 228 sama dengan 277. Nah, A dibagi 3 ini adalah satu kesatuan. Jadi sini sama saja dengan berapa ditambah 228 sama dengan 277. Jadi di sini bisa kita pisahkan sehingga menjadi A dibagi 3 sama dengan 277 dikurangi 228. Kita hitung dulu, 277 dikurangi 228, 77 dikurangi 8 69, 6 dikurangi 2 4, sehingga ini menjadi 49. Sehingga A dibagi 3 sama dengan 49. Nah, A dibagi 3 sama dengan 49 berapa kalau dibagi 3 sama dengan 49? Nah, ini kebalikan dari perkalian, pembagian kebalikan dari perkalian, sehingga A sama dengan gimana? Ya, 49 kali 3 ya, karena kebalikan dari perkalian. Kita hitung, 49 kali 3, 9 kali 3 berapa? 27, 4 kali 3 12, tambah 2 14, sehingga hasil akhirnya adalah 147. Oke, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Di sini ada pengurangan, pembagian, kurung. Maka kita kerjakan dulu yang dalam kurung. 725 dikurangi 410. 5 dikurangi 0, 5, 2 kurangi 1, 1, 7 dikurangi 4, 3. Dari sini 315 dibagi A sama dengan 221. Seperti soal yang sebelumnya, pembagian kebalikan dari perkalian, maka ini bisa kita tulis lagi, 315 itu sama dengan bagaimana? 21 kali A. Oke, kemudian kita balik lagi. A berarti kebalikan lagi kan? Kebalikan lagi, maka A sama dengan 315 dibagi 21. Oke, sekarang kita hitung. 31 dibagi 21 berapa? Ya, 1. Sisa berapa? Sisa 10. Nah, kemudian 105 dibagi 21. Pasti bisa ditebak ya. 21 1 supaya menjadi 5, kalikan 5. Kita coba aja kalau masih ragu. 21 kali 5. 1 kali 5 5, 2 kali 5 10. Ya, berarti hasilnya 5. Jadi 105 dibagi 21 adalah 5, sehingga A sama dengan 15. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Di sini ada perkalian, penjumlahan, pembagian. Oke. Mana yang dikerjakan dulu dan bagaimana untuk mencari A? Kalian coba sebagai latihan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada operasi yang belum diketahui, ada kurung, ada operasi yang belum diketahui lagi. Tugas kalian adalah menentukan ini harusnya operasinya apa, penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, sehingga ini menghasilkan perhitungan yang benar. Oke, bagus sekali untuk latihan. Kalian kerjakan di
sendiri. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah toko buku membeli 820 buku, buku gambar, kemudian dan 975 buku tulis. Selisih banyaknya buku gambar dan buku tulis yang dibeli oleh toko buku tersebut adalah P. Nah, ini berarti selisihnya, kita hitung dulu aja. Berarti P sama dengan selisih dari 820 dan 975. Kita hitung saja, berarti 975 dikurangi 820. 975 dikurangi 820. 5 dikurangi 0, 5, 7 dikurangi 2, 5, 9 dikurangi 8, 1. Sehingga P-nya adalah 155. Nah, pertanyaannya, berapa nilai P ditambah 70? Jadi, P ditambah 70 sama dengan 155 ditambah 70. Ya, kita hitung saja. 5 ditambah 0, 5, 5 ditambah 7, 12, 1 tambah 1, 2. Sehingga ini hasilnya 225. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Pada suatu musim panen, Pak Fajar memanen 255 stroberi dalam sehari. Stroberi tersebut dikemas dalam beberapa kemasan yang masing-masing berisi 15 stroberi. Jika Pak Fajar telah memanen 408 kemasan stroberi, berapa hari ia telah memanen stroberi? Bagaimana? Kalian coba sendiri ya. Oke, ini adalah latihan berikutnya yang harus kalian kerjakan. Sampai di sini dulu, kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.